Pagolik manusia je lagu tu lah berlaku. Tak ada kira pergi ugamu gapo. Waktu susah tu, orang ni dia ingat kepada Tuhan dia. Walaupun dia karut ataupun dia terlupa, malah ibadat. Tapi apabila dia susah, gambarlah katanya orang tekah tu, dia duduk di dalam keadaan, nak mati di dalam ugamu hak dia pergi yang dia anuti. Kabiat manusia lagu tu lah. Daripada zamir ke zamir, siapa kau? Kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آيات 25 sampai 29 أخير سورة العنكبوت الله تعالى فرمان dalam ayat-ayat ini mengandungi beberapa tajuk yang penting, terutama sekali hubungnya dengan syirik yang manusia apabila dia duduk di dalam keadaan cemas ataupun duduk di dalam keadaan susah. Allah royak apabila dalam pada itu, apabila mereka naik bahtera, naik kapal besar, lalu menemui sesuatu bahaya di laut. Ya goliknya di laut ni ombak besar, kucuh, angin ribut, hujan dan sebagainya. Mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Pagolik manusia je lagu tu lah berlaku. Tak ada kira pergi ugamu gapo. Waktu susah tu, orang ni dia ingat kepada Tuhan dia. Walaupun dia karut ataupun dia terlupa, malah ibadat. Tapi apabila dia susah, gambarlah katanya orang tekah tu, dia duduk di dalam keadaan nak mati di dalam ugamu hak dia pergi yang dia anuti. Kalau tak mati pun, mintaklah we selamat. Dalam tafsir saya duk baca, orang Arab dulu apabila dia duduk di dalam keadaan susah macam ni, dia ambil tokong dia. Tokong dia duduk taruh. Supaya kita gambarlah ni orang-orang sial lah. Dia duduk tok di tekok. Kadang-kadang dua kilo pun ada setengah-setengah tokong. Dia tok hak kecil, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Banyak. Dia mari, semoh. Mari, apa ni? Dia panggil pawana ke apa. Mari duduk semoh. Mitok, 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 mitok juga. Lepas tu setengah-setengah orang Arab jahiliah dulu, dia ambil tokong dia, dia tahuk dalam laut. Tahuk tu arti kata, bukan artinya nak tahu sangat dah. Dia nak wih tokong dia, wih selamat kepada dia. Sebab dia tahu dah dalam laut. Anilah. Mitok ikhlas. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang Arab jahiliah ni dia syirik. Allah pun dia pergi. Berala dia pun dia pergi. Gitulah. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka ke darat. Keadaan klik seperti biasa, pok-pok dia selamat. Mereka berlaku syirik kepadanya. Tengok. Pulak. Lagu tu. Tu manusia. Tabiat manusia lagu tu lah. Daripada zamir ke zamir, siapa kau? Kiamat.
dalam pimpinan Ar-Rahman yang terjemuh 1372. Demikianlah keadaan kaum musyrik itu. Semasa aman dan seni lenang, mereka melupakan Allah dan menyembah yang lainnya. Tetapi setelah mereka ditimpa bahaya, mereka merayu dengan sepenuh hati memohon pertolongan Allah. Kemudian apabila mereka diselamatkan dari bahaya, tiba-tiba mereka berbalik semula menyembah yang lainnya. Itulah tabiat orang syirik. Sebab itu dalam Islam, jangan we ada walaupun sikit pun syirik. Kita gantung hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat minta pertolongan. We yakin dan we kemah akidah orang Islam kita. Tidak ada tempat, tidak ada benda dan tidak ada sesuatu pun yang kita pengpa ataupun yang kita duk sakuk hati kita, ingatkan kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah akidah kita betul. Allah ayat lagi. Sebab apa tu? Sebab apa boleh orang-orang syirik buat macam tu sangat? Akibat syirik itu menjadilah mereka orang-orang yang kufurkan nikmat-nikmat yang kami telah berikan kepadanya. Tu ya, tujuan liyakfuru bima atainahum. Hak tu. Soal lagi, waliyatamatta'u. Dan menjadi orang-orang yang hanya dapat bersukaria di dunia. Nak jadi maknanya nak pelat-pelat, nak suka-suka hidup atas muka dunia. Sekadar tu. Dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh lagi di bawah ni. Yakni nikmat pertolongan Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari bahaya di laut itu. Maknanya sekadar tu ya. Jadi kufur dan nak seronok sukaria di atas muka dunia, maknanya tak lebih daripada waktu perasung hidup orang-orang kafir atas muka dunia. Nak dua tu ya? Nak suka, nak seronok, nak makan, nak minum, nak mabuk, nak gatu, nak gani. Sebab tu siapa dah tujuan orang kafir yang dia buat gapa-gapa atas muka dunia ni? Kita tengok dengan mata kita tua-tua pai, kita gambar katanya siapa dah tujuan dia. Apatah lagi orang yang turut hawa nafsu dia. Turut-turut sungguh. Tak ada mikir sikit habuk ha agama, walaupun agama dia pun agama tak kena dah. Tapi bila kita tengok umumnya, ya siapa tujuan yang mereka itu duk buat, duk amal, duk usaha. Kita ni lah kena duk patah lari. Nak buat agar tu tak boleh, nak buat agar ni tak boleh. Kita bebas di dalam syariah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maknanya, hukum-hukum yang Allah Ta'ala letak sebagai batasnya, hak wajib kita kena amal, kena buat. Kena turut, kena patuh. Hak haram kita tak boleh buat walaupun sikit. Ni nak ayat tanya, orang Islam sebenar-benar, mukmin sebenar-benar beriman, orang tu yang duduk di dalam likungi, maknanya duduk dalam kokit. Yang main lamkit. Lepas tu orang hak hak lamkit, macam mana? Kalau lah dia sengaja duduk berturus, dia tahu katanya, dia lakuh batah dah. Lakuh hukum dah. Hak haram cikak-cikak, tapi dia duduk buat lagi. Tak ada lah. Kena beri peringatan kepada dia, kena royak. Lepas tu beri dia bertaubat. Tapi kalau misal katanya kita royak dah ke dia, yang dia buat, weh, tak kena lagu ni. Yang duduk lagu ni, tak kena. Salah ni. Haram, dosa besar. Tapi kalau misal katanya dia tak sih juga. Dia tak sih dengar, dia tak sih turut. Ada arah nak royak. Walaupun orang dekat dengan kita sekalipun. Walaupun waris-waris sepupu payah kita sekalipun. Payah benda-benda pasal ni. Sebab orang ni dia bukan, minta maaf dah, dia bukan menatah. Tak kena heret. Sama. Goyak sekali. Nampak tak apa lagi. Dua kali, tiga, empat kali. Goyak sampai ke buih mulut-mulut. Kalau anak kita tak apa. Kita dah ngepek, ngepek, ngepek. Goyak, goyak, goyak. Tapi orang luar. Walaupun adik-beradik kita. Waris-waris kita. Tak kira kita nak pergi goyak. Sampai ke puluh-puluh kali. Pas manusia. Goyak sekali, dua kali pada. Reti dah tu. Yang kecik acak kali. Itu gitulah. Apabila orang tu dia lakuh. Lakuh batas se, cupcake. Dia duk buat hare, 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 semua. Kita nak kata lagu mana?
Setengah-setengah hari dia mengaku katanya dia kena duk buat benda tu sokmo. Dia tak boleh tinggal benda-benda hak mabuk kaya maksiat dia tu. Anilah. Ambil contoh daripada hak tu heroyat orang kafir yang nak hanya nak kufur dan nak seronok. Duduk atas muka dunia. Siapa dah tujuan? Plan-plan hak dia ralik duk buat gitu buat gini. Kita orang Islam ni Allah pahit. Kena duk patah lagi. Sampai mati. Sebab kita yakin katanya, nikmat kesedapan seronoknya Allah Ta'ala nak balas kepada kita di akhirat. Sehingga Nabi SAW wayak di dalam satu hadis. Maksudnya, siapa yang biasa minum arak di atas muka dunia, Allah Ta'ala haram dia minum arak di dalam syurga. Bila dengar, baca hadis tu pak Allah, apa banyak mana orang mabuk kaya. Arak bukan arti nanti lio bia, nanti chang heneken regency saja dak. Ada jual kat tepi-tepi jalan seluruh negeri sie. Gambar tu dah. Ada jual gapo tu? Ya tu. Daun dia apa jual? Air dia apa jual? Pemakai belaka, tak ada kira tino jatuh. Tua muda, pakak minum belaka. Pakailah kalau kita tanya, orang ada duduk pasal itu, ya semaya tak? Tak tahu. Boleh jadi semaya tahajud lekok kali dahi dia. Tengah hari minum air dalam kutang. Malah semaya tahajud. Tak ada dia pasal. Orang jenis pasal itu, orang tak semaya dah. Duduk tak tahu gapo, tak reti dah. Royak gapo-gapo, suka mainnya. Saya boleh kecek lagu ni, sebab kadang-kadang orang cun, gi kecek kepada klum hok tip ya septik. Sama ada dalam gok ataupun samnak ngan kumprabut. Duk kecek. Ramai-ramai. Kadang-kadang kita kecek hukum, kecek gotu, kecek gini. Nampak tamada, tamada na, tak ada nampak. Takut kau gapo. Semua-semua orang boleh cucu. Boleh cucu. Ya ada park break. Kita kecek 2 je. Kecek boleh seje 15 minit. Ha berhenti 15 minit. Tanya, nampak tua dah. Tanya, pak. Kerana? Kena igat tapi tak masuk gok lagi. Ya tak gitu, sah. Kita tak boleh tinggal, kata. Kena duk main sokmo dengan benda ni. Jual katik. Makan sendiri katik. Gatuh kan ni, gatuh kan ni. La ilaha illallah. Pah, kecek. Kadang-kadang kita nasihat kepada dia. Bla-bla, duk tunggu. Nak ceramah pula, rob song. Inilah nak ya katanya keadaan sangkum kita. Pas tak sah royak katanya neonom nak jadi molek. Ya mula daripada rokok. Mula daripada orang isap rokok. Pas tu ya lam siapa kau ya septik. Tino gapo. Saya kecek dah. Kau pok-pok ya septik ni kena kecek beb bubu. Kena kecek beb cowboy. Ha tu. Tak boleh kecek beb wicakan nasihat saja kena kecek beb nyapum-nyapum. Ha, kita tak kecek lah depan lagu ni. Tapi dengan puak dia, kita kena kecek back. Sebab kita nak luang faham rusuk dia. Gapa yang dia duk buat, gotu-gani. Masya Allah. Kita tanya benda yang pelik-pelik dah. Puak dia kaya pahan mahmud lew. So, yang tak tanya, bunuh orang ke tak? Itu malah dia tanya. Sebab boleh jadi setengah-setengah orang biasa, boleh jadi gotu gani. Tapi kalau tanya hab zina minum arak gotu gani gotu ui buat dia kata tak ada sah. Kita kaya panah mod lew apa kita nak kata lagu mana sangkum kos hari kos teruk kos hari kau nampak katanya tak ada kau molek pas ni nanti tengok sikit lagi apabila undai-undai boleh apa jatai sama jatai boleh cop tabian tino sama tino menikah boleh. Sikit lagi boleh jadi. Elit hani kali. Naik di ampa. Orang tanya nak buat apa? Nak cut tabian. Nak menikah dengan anjing. Boleh jadi. Wallahualam. Kita tak tahu. Sebab dia mari daripada ni. Orang-orang kafe belakang. Kok Europe, kok Amerika, kok mana. Seluruh dunia orang duk buat benda-benda yang tak molek. Lepas tu orang-orang kafe duk buat. Sebab tu bila kita mari mikir. Kafe ni tak ada kira agama gapo sekalipun. Tujuan dia nak kufur dengan Allah dan nak seronok hidup atas muka dunia. Walaupun nampak tamak tambah, walaupun nampak wicakan, gotu-gani-gotu, tapi dalam
dalam wicakan dia, dalam gaul dia duk feng benda-benda hak tak molek, bukan sikit je. Bermula daripada akidah yang tak betul, pegangnya yang salah, maka lagu tu lah hidup. Sebab tu kita orang Islam ni kena mari duk betul sokmo akidah kita. Kena duk royak sokmo, kena duk ngaji sokmo, amal sokmo. Hikmat besar tu Allah Taala wujud kita kena semaya 5 kali sehari. Kena duk dengar ajaran Allah, baca Quran. Allah. Sebab apa? Sebab nak kuat kum hidup tu. Kalau tak ada benda ni, tak ada semaya, kalau tu hai royak katanya, ikut mung, mung nak semaya pun tak apa, tak ada kena semaya pun tak apa. Saya tak berasa tak ada atas dunia ni orang semaya. Tak ada orang sujud kepada Allah. Siapa nak asal diri dia sujud kepada Allah 5 kali sehari. Kalau tu hai royak katanya, ikut mung bebas. Mung nak semaya tak apa, tak si semaya tak apa. Tapi Allah tak ada, dia yin-yan. Nabi sendiri pun royak katanya 5 waktu ni lah yang fardu ke atas setiap orang umat aku sampai ke hari kiamat. Walaupun pada awalnya 50 waktu. Nabi torong dengan Allah Ta'ala, mitok. Allah Ta'ala wui. 5 tu pun. Nabi Musa mitok lagi. Royak lagi. Hei Muhammad, mungkin mitok lagi. Mitok kurir lagi. Nabi Muhammad royak tu, oh, aku malu dah. Malu dah pasal. Ada 5 ni. Nabi Musa duk mitok lagi. Kalau boleh, 2 pada dah. Pagi 2 rakaat, petai 2 rakaat. Sudah. Allah. Nah, sebab tu hikmat besar ni kita duduk di dalam Islam. Allah Ta'ala atur semua tiap-tiap kara, tiap-tiap hukum. Bapa yang rakyat katanya, hak tu haram, hak ni wajib, hak tu makruh, hak ni sunat, hak tu haruh. Nah, maka dia nak uji kita duduk di atas rabiat. Duduk di dalam apa? Peraturan. Peraturan itulah yang dinamakan agama. Kalau tak ada peraturan, maka yeah, katanya tak ada agama. Hak sebenarnya kena sebut katanya agama itulah peraturan, bukan peraturan itu agama. Tapi nak we gambar mudah-mudah katanya, agama-agama yang Allah Taala beri kepada kita, nak we jadi kita guna zahir dan batin. Hak batin kita ni akidah. Molek akidah, maka molek semua perbuatan kita, amalan kita, kecek pe kita, mata, telinga, gapo hak kita buat semua molek belaka sebab akidah yang molek. Tapi kalau tak akidah cuma, dia tak takut ke tak? Tak takut kepada Allah. Akidah geleweng, serupa dengan orang kafir, orang syirik di zaman Nabi dan setiap masa bunuh habis. Sebab akidah tak betul. Nah, kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat buruk apa yang mereka lakukan. InsyaAllah ni keadaan orang-orang yang kafir. Sebab tu Allah rayak lagi lepas badan ni hubungnya dengan tanah haram. Orang-orang kafir musyrikin pada zaman dahulu, dia takut benar kalau sekiranya dia ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kan? Takut mundur, takut lalang, takut orang hina, orang tak apa ni, tak beri perhatian kepada puak-puak dia. Allah Taala rayak hubungnya dengan tanah haram dan Kaabah yang Allah beri kepada puak-puak dia sejak daripada tok nenek lagi, iaitu zaman Nabi Ibrahim. Tapi tu pun duk gi khianat, dia letak tak kong. Masya-Allah. Cuba kita gambar Kaabah duk tokoh tengah-tengah pada pasir pada zaman dahulu, orang gi letak tak kong sekor 2 3 4 5 bermula dengan Amru bin Luhai. Orang yang mula-mula letak tokong, siapa kau penuh tokong dalam Kaabah, luar Kaabah. Ini cuba kita gambar, penuh habis. Benar cuci, benar bersih, jadi tempat cemar. Maka di zaman Nabi Muhammad lah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi gi satha panah, iaitunya, gi wujud cuci semua kawasan Kaabah dan sekelilingnya daripada berada. Itu nak ayat katanya, Nabi adalah orang yang patiru dan beki sangkum, nak jadi molek. Lepas tu nak jadi umat dia pun molek sampai ke hari kiamat. Jangan ada syirik, jangan ada maksiat, jangan ada deraka, jangan go tu, jangan go ni. Saya nak misal akhir lah, masa ada seminit lagi. Nabi royak katanya, akulah orang yang menyelamatkan manusia daripada neraka banding supaya dengan katu. Ibu katu tu. Apabila yang nampak pelita, yang nak pergi, pak cuh. Sebab tu bila ada ujian-ujian, katu banyak. Nabi katanya, akulah orang yang tepih.
tepih dengan tangan ni, tapa, nak we jadikan tu, tu tak masuk di dalam api. Tapi banyaknya masuk. Hak selamat, tak banyak orang. Hak Nabi tapa tu lah. Nabi buat misal katanya, tapa tu. Hak jatuh tu, nampak sekaligus, nampak supaya zolim, tapa. Tapi adalah menyelamat. Hak banyaknya masuk dalam api. Itulah manusia selamat sikit, tapi banyaknya masuk di dalam api ni aku. Wal'iyazubillah. Alhamdulillah. Akhirnya, lepas tu, banyak sikit ni. Setelah lagi kita ada halakoh kera, siapa tak gaduh sangat, boleh masuk dalam halakoh, lepas tu kita ada sedia nasi minyak sikit. InsyaAllah, pakak boleh-boleh makan belakang. Kalau siapa tak ada gaduh lah, halakoh sudah pukul dalam pukul 9:30. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.